Sosok Irjen Suwondo Nainggolan sempat viral di media sosial lantaran namanya disebut-sebut masuk dalam daftar konsorsium 303 Verdi Sambo. Bukan tanpa sebab, Suwondo juga seangkatan dengan Verdi Sambo dan merupakan salah satu polisi yang tercepat meraih pangkat Inspektur Jenderal. Jadi wajar saja kalau publik dibuat curiga sampai menduga-duga Suwondo ada kaitannya dengan kasus besar tersebut. Hingga kini kasus Sambo selesai dan belum ada kelanjutan soal kasus konsorsium, nama Suwondo masih aman dan justru karirnya semakin moncer. Tapi publik juga dibuat bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok yang satu ini dan seperti apa sepak terjangnya di kepolisian. Tapi sebelum itu kita simak dulu perjalanan awal Suwondo sebelum akhirnya terjun ke dunia kepolisian. Pemilik nama lengkap Irjen Pol Suwondo Nainggolan SIKMH ini merupakan pria kelahiran tanggal 26 April tahun 1972. Meski lahir dan besar di Jakarta, sebenarnya di dalam diri suami Novi ini mengalir deras darah Batak. Dari kedua orang tuanya memang tidak ada informasi detail soal bagaimana kehidupan pribadi sang jenderal. Tapi yang pasti setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah menengah atas, Suwondo mendaftar ke Akademi Kepolisian dan berhasil lulus di tahun 1994. Seangkatan dengan Verdi Sambo. Tentunya demi mengejar tingkat kepangkatan dan mengasah kemampuan akademik, seorang polisi harus melanjutkan pendidikan kepolisiannya, begitu juga dengan yang dilakukan Suwondo. Dirinya melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, lalu ke Sekolah Staf dan Pimpinan Sespim Polri, dan yang terakhir Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Sespimti di tahun 2019 silam. Tak hanya mengenyam pendidikan di dalam negeri, ayah dua orang anak ini juga sempat mengenyam pendidikan internasional, mulai dari International Law and Investment Academy Bangkok, Thailand di tahun 2005 dan juga ke International Academy. Setelah menyelesaikan pendidikan kepolisiannya di Akpol tahun 1994, Suwondo mengawali karirnya sebagai perwira muda. Lalu ditugaskan sebagai Kanit Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya di tahun 1997. Karirnya terus berlanjut hingga mulai dikenal setelah ditunjuk menempati posisi strategis sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi. Beberapa waktu kemudian dirinya lalu menjabat Kapolsek Metro Setiabudi, Jakarta Selatan. Tak butuh waktu lama, Suwondo dilantik sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Setelah itu ditugaskan sebagai Kasubdit 5 Korupsi di Treskrim Suspolda Metro Jaya di tahun 2011, dirinya ditugaskan sebagai Pemen Polda Metro Jaya. Hanya butuh waktu 2 tahun Suwondo naik jabatan. Lagi sebagai Kasubdit I, Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Lalu setahun kemudian ditugaskan sebagai Kapolres Karimun. Selanjutnya Suwondo memegang jabatan sebagai Wakapolresta Balerang di tahun 2015. Lalu sebagai Kasubdit V di Tipidum Bareskrim Polri di tahun 2016. Lalu belum genap setahun menjabat, dirinya kembali ditugaskan Kasubdit I di Tipiter Bareskrim Polri. Kemudian di tahun 2017 dirinya berhasil menempati posisi penting sebagai Dires Narkoba Polda Metro Jaya. Lalu 2 tahun kemudian dia kembali dilantik sebagai Anjak Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri dan masih di tahun yang sama ditugaskan sebagai Koorspripim Polri. Selanjutnya pada bulan Mei tahun 2020 dirinya dilantik sebagai Karo Binkar SSDM Polri dengan pangkat bintang 1 atau Brigadir Jenderal. Lalu sama seperti jabatan-jabatan sebelumnya, tak sampai setahun dirinya kembali dialih tugaskan sebagai Kakor Binmas Baharkam Polri. Lalu 2 tahun kemudian terjadi mutasi di tubuh Polri lantaran kasus narkoba menjerat Irjen Teddy Minahasa Putra. Beberapa pimpinan Polri di berbagai daerah juga mengalami mutasi ini, salah satu yang turut dimutasi adalah Suwondo. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram atau TR Kapolri Listio Sigit Prabowo nomor 2224/X/Kep/2020 tertanggal 14 Oktober tahun 2022 yang ditandatangani oleh asisten SDM Polri Irjen Pol Wahyu Widada. Suwondo kemudian dilantik sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menggantikan Irjen Asep Suhendar yang akan pensiun. Jabatan Kakor Binmas Polri kemudian dijabat Irjen Hari Sujui. Karir Irjen Suwondo semakin mentereng setelah mengemban jabatan sebagai Direktur Narkoba Polda Metro Jaya. Saat itu Suwondo bergabung dengan tim Merah Putih dan berhasil menggagalkan pengedaran 1 ton sabu di perairan Kepulauan Riau 2017 silam. Setelah itu Suwondo memilih melanjutkan pendidikan kepolisiannya ke Sespimti. Lagi-lagi dirinya mencetak prestasi sebagai juara 1 penulis naskah akademik.
Saat itu dirinya menulis soal uang kripto yang belakang jadi tren di kalangan masyarakat. Sebagai seorang dengan pengalaman reserse, Suwondo juga sukses terlibat dalam penangkapan buruan kelas kakap Joko Chandra. Tak hanya itu, Suwondo juga sukses mendulang prestasi setelah berhasil menangkap jaringan narkoba di Lapas Cipinang. Nama Suwondo juga tercatat dalam tim penangkapan artis Zulfilia vokalis band Zivilia yang terlibat sindikat narkoba hingga kasus penembakan pengusaha ternama asal Batam Kepulauan Riau Haji Permata. Berkat kasus-kasus besar yang ditangani tersebut, dirinya sukses masuk dalam daftar Kapolda dan Jenderal Bintang 2 termuda. Sebagai seorang anggota polisi aktif, Suwondo wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sayangnya dari laman laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, dirinya belum melaporkan harta kekayaan terbarunya. Terakhir Jenderal Bintang 2 ini melaporkan harta kekayaannya di tahun 2011 silam. Saat itu dirinya masih memegang jabatan sebagai Kanit 3 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Dari catatan tersebut, Suwondo melaporkan jumlah harta kekayaannya senilai 2,6 miliar rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari dua bidang tanah miliknya yang berlokasi di Bekasi dan Karawang senilai 1,2 miliar rupiah. Juga harta bergerak berupa satu unit mobil kelas Toyota RAV4 tahun 2002 senilai 86 juta rupiah. Serta harta bergerak lainnya senilai 85 juta. Di luar pendapatannya, sebagai seorang polisi, Suwondo juga mengembangkan bisnisnya di bidang peternakan, pertanian, kehutanan, hingga sektor tambang. Keuntungan yang didapat Suwondo sebesar 180 juta rupiah. Suwondo juga tercatat punya harta lain yang disimpan dalam bentuk giro atau setara khas yang nilainya mencapai 68 juta. Dirinya juga tercatat memiliki hutang sebesar 1 miliar. Bisa dipastikan harta kekayaan Suwondo akan terus bertambah, terlebih sekarang jabatannya sebagai seorang Kapolda berpangkat bintang 2. Dengan begitu bukan tidak mungkin jika sosok Suwondo juga kelak akan menggantikan posisi Kapolri Jenderal Sigit Prabowo, meski ada banyak sosok jenderal lain yang juga disebut punya potensi yang sama. Tapi kalau berkaca dari segi perjalanan karirnya yang terbilang moncer dan naik jabatan serta pangkat dalam waktu cepat ditambah prestasi membanggakan yang diukirnya selama menjabat di kepolisian, bisa jadi anak tangga kesuksesan untuk Suwondo meraih pangkat tertinggi Polri. Meski demikian, sosok Suwondo jauh dari kesan mentereng. Meski berpangkat jenderal, dirinya tetap sosok yang sederhana dan tidak lupa akan asal-usulnya. Setelah resmi mengemban amanah baru sebagai seorang Kapolda 2022 lalu, Suwondo menyempatkan diri untuk sowan kepada sosok-sosok yang berjasa sebelum karirnya sekarang, mulai dari guru SMP sampai mengunjungi pimpinan organisasi Islam yang ada di Yogyakarta. Potret tersebut juga tak lupa dibagikan Suwondo melalui akun Instagram pribadinya @suwondo. Kegiatan lain yang juga rutin dilakukan Suwondo adalah Jumat Curhat. Program andalan Kapolri Listio Sigit ini selalu diisi Suwondo untuk mendengar keluhan warga sekitar tempatnya mengabdi.